Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pengguna Vivo. Di video kali ini saya akan memberikan lagi tutorial, yaitu cara setting atau mengubah kamera Vivo menjadi iPhone secara permanen. Dan untuk kalian mencobanya, bisa kalian simak aja video ini dan insya Allah akan berhasil. Dan kualitas dari foto dan videonya itu sangat keren banget, nggak jauh kalah sama kamera iPhone beneran. Dan di sini support pada semua tipe Vivo ya, yang beda versi Android. Dan di sini saya pakai versi Android 8.1, dan untuk kalian yang sudah memiliki Android 11 ke bawah itu bisa banget. Oke, sekarang kita review langsung aplikasinya dan untuk pencobaan. Dan aplikasi ini bisa kalian cek aja nanti di deskripsi video ini dan langsung aja download ya secara gratis. Dan untuk fitur dari aplikasinya seperti ini. Sebelum kalian memulai aplikasinya, di sini saya akan memberikan settingannya. Yang pertama di sini kalian masuk ke pengaturan atau setelan. Dan di sini ada beberapa settingan dari aplikasi iPhone-nya untuk Vivo ya. Dan di sini kalian klik kualitas gambar, di sini kalian klik tinggi. Lalu di sini kualitas video kalian klik FHD 1920 seperti ini. Dan untuk kualitas gambar di sini saya pilih tinggi dan bisa kalian coba aja. Lalu kualitas video di sini saya pilih FHD. Di sini kalian scroll lagi. Dan untuk settingannya kalian ikuti aja seperti ini. Untuk timernya kalian klik kosong. Oke, setelah itu kita kembali, dan di sini banyak sekali fitur-fitur yang menarik pada aplikasi iPhone untuk Vivo-nya ya. Yang pertama itu adalah edit. Di sini kalian bisa mengedit foto kalian teman-temannya di aplikasi ini. Nanti saya jelaskan satu persatu, dan lagi video seperti ini. Untuk ke kameranya seperti ini. Di sini beberapa fitur kamera yang mungkin kalian belum ketahui, yaitu paling kerennya adalah di video pendek. Untuk video pendek ini kalian bisa lakukan seperti slow motion gitu ya teman-teman ya, apalagi kalian tuh suka bermain video pendek seperti 30 detik atau 10 detik. Dan untuk hasil kameranya atau videonya itu sangat keren banget. Oke, lalu di sini ada fitur video seperti biasanya, foto dan makanan. Mungkin kalian belum tahu ya apa fitur dari makanan ini, yang seharusnya disediakan oleh iPhone sendiri, mungkin dari aplikasi ini sudah support pada versi ini. Dan kita lihat ada warnanya ya, bisa kalian pilih sendiri. Kita klik seperti ini. Lalu di sini kalian ada beberapa fitur yang mungkin kalian ketahui lagi, salah satunya di bagian kalian klik 1, 2, 3, 4, 5 untuk mempercantik wajah kalian apabila kalian suka foto ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan fitur lainnya adalah di rasio ini teman-teman, langsung kalian klik 16 banding 9, 3 banding 4, dan 1 banding 1. Lampu senternya sudah ada teman-teman, disediakan oleh aplikasi iPhone ini. Dan timernya sudah ada, dan di sini ada efek dari foto yang mungkin kalian suka seperti ini. Dan aplikasi ini bisa kalian dapatkan di deskripsi video ini dan langsung aja download secara gratis. Dan bisa kalian lakukan pada Android 11 ke bawah. Oke, itulah aplikasi iPhone untuk Vivo yang mungkin kalian suka. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.